Kau ada kena tesin ke? Kau kena tolong aku lah. Aku tahu apa yang kau nak. Mesin juga. Sini, sini. Kau sini. Baguslah kalau aku dah tahu. Tak payahlah aku nak explain banyak-banyak. Sila terangkan. Sila. Cuba aku bayangkan. Keistimewaan kapal ni boleh digarapkan lah daripada kisah-kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Dan kapal Nabi Nuh ni pula unik sangat tau, unik. Serius ah. Boleh tak kau terangkan keunikan dia dengan lebih spesifik? Cepat ah terangkan. Chill. Sabar. Dalam sejarah kapal Nabi Nuh tu, besar dia, besar daripada raksasa buat. Besar gila. Uish, mantap jiwa. Semua makhluk hidup yang patuh pada Nabi Nuh, ui, kalau masuk kapal dia, dia dapat tampung bos. Kalau kau nak tahu kan, Nabi Nuh, dialah seorang jurutera kepada kapal tersebut. Malah menjadi pencetus idea kepada kejuruteraan kapal pertama temadun manusia. Hasil dia yakin dengan wahyu dan ilham Allah pasal teknologi kapal. Wow! Uish! Kapal dia tu macam mana? Apa bahan kapal-kapal dia? Kalau ikut sejarawan Islam, kapal Nabi Nuh diperbuat daripada kayu. Kayu dengan logam besi. Kayu jati. Kayu tu dapat dari pokok yang Nabi Nuh tanam sendiri, bhai. Mantap. Lepas tu, Nabi Nuh ni juga pakar dalam bidang fizik dengan matematik. Memang terselah lah bos. Kepakaran Nabi Nuh dalam memilih bahan kayu dengan logam besi untuk penghasilan kapal. Fuyo. Kiranya teknologi perkapalan start dari situ lah kan? Ya benar bosku. Jom makan. Aku dah lapar dah ni. Kan jebat tutup kan, bisa? Sama-sama.